Hai, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Okey, apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia, guys? Okey, kali ni saya nak buat satu lagi vlog tentang LRT di Kuala Lumpur ya, guys. Okey, di sinilah namanya stesen Titi Wangsa. Stesen Titi Wangsa ni adalah stesen yang ketiga terakhir daripada Sentul Timur dan Sentul biasa, guys. Okey, sebelum tu, apa khabar anda semua? Okey, guys, tidak lama lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, guys. Okey, bagi anda yang masih berhutang lagi pada tahun lepas, pada puasa tahun lepas, bayar cepat-cepat, tidak lama lagi kerana kita akan menyambut bulan puasa. Ya Allah, pejam celik kita dah nak puasa, guys. Okey, inilah dia stesen LRT Titi Wangsa di Kuala Lumpur, guys. Bagi anda yang datang di Kuala Lumpur, anda boleh menikmati pemandangan Kuala Lumpur dengan menaiki LRT di Kuala Lumpur. Tambang ni taklah mahal sangat. Kalau daripada Ceras hingga ke Titi Wangsa ni hanya ringgit Malaysia lah, guys, RM2.70. Itu adalah mesin dia, mesin untuk kita beli tiket. Tapi jaranglah sekarang apa orang nak beli tiket kat mesin. Okey, sebelum tu, guys, kita pergi beli air dulu sebab terlalu dahaga saya, sebab saya jalan-jalan seorang diri hari ni dah lah panas ya, guys. Okey, guys, kita terus pergi ke stesen LRT. Okey, sebelum tu saya sebenarnya menggunakan kad ya, guys, iaitu kad pengenalan. Kad pengenalan kita ni, kad pengenalan Malaysia. Ah, ini dia kad pengenalan tu. Boleh digunakan untuk menaiki LRT. Ya Allah, hebat, keren, guys. Sebab apa? Tak perlu kita nak beli, tak perlu kita nak beli kad yang lama tu lah, style lama tu. Dulu ada satu kad, guys, ataupun dia ada satu macam koin warna biru plastik. Kita gunakan je koin plastik tu, kita boleh melintas apa nama pagar untuk naik ke LRT tu. Tapi kita boleh guna touch and go pun boleh, kad touch and go, ataupun kita boleh guna kad pengenalan kita, ataupun kalau orang Indonesia panggil kartu penduduk, kita boleh guna. Okey, LRT ni pun dah sampai, tapi sebenarnya LRT ni pergi ke mana dia? Kita nak tengok. Kita tengok dulu, dia ada satu signboard dekat tepi LRT tu, papan dia, papan yang tulis kalau ampang kita tak boleh naik. Kita tengok. Ampang kita tak boleh naik ya, guys, sebab ampang dia, laluan saya bukan ampang, sebab laluan saya pergi ke apa, Putra Height. Putra Height. Saya kena naik laluan ke Putra Height, hanya 3 minit saja lagi. Kita tunggu untuk train yang seterusnya. Okey, sementara tu kita tengoklah keindahan yang ada di sekeliling LRT. Itu stesen monorail ya, guys. Stesen monorail ni boleh bersambung pergi ke LRT. Monorail ni kita boleh pergi ke Bukit Bintang, kita boleh pergi ke apa, Plaza Indi, kita boleh pergi ke Bukit Nanas, kita boleh pergi ke KL Central. Okey, macam dah sampai je LRT tu. Okey, guys, kita boleh naiklah sebab LRT tu dah sampai. Okey, LRT yang ni barulah kita pergi ke Putra Height. Tapi tempat saya bukan Putra Height. Ini adalah laluan yang hujung sekali, adalah nama Putra Height. Kita kena turun di LRT Ceras ni, stesen LRT Ceras, sebab saya tinggal di kawasan Ceras saja, ya. Okey, guys, kita tengok dan kita jalan-jalan dan kita boleh tengok pemandangan sepanjang kita naik LRT di Kuala Lumpur ni. Okey, beginilah keadaan di dalam LRT Kuala Lumpur, guys. Masa ni kita di nombor 3 terakhir stesen, maknanya tak berapa ramai lagi orang yang akan naik. Sebentar lagi mungkin baru ramai orang yang akan naik. Dah sampai ke Bandaraya, stesen Bandaraya, stesen Masjid Jami, barulah ramai orang yang akan naik kat situ. Ini adalah orang panggil maps dia lah, stesen-stesen yang akan kita turun. Kalau bagi mana yang anda nak pergi ke Bukit Jalil, anda yang nak pergi Hang Tuah, anda nak pergi Pudu, anda nak pergi ke Ceras, anda nak pergi ke mana-manalah laluan yang dilalui, contohnya macam Chow Sau Lin. Okey, inilah map dia. Okey, guys, jom kita ronda-ronda sikit tengok di dalam LRT ni. Ini adalah pemandangan daripada luar ataupun daripada dalam, guys, ya. Kita tengok kat luar. Ya Allah, itu adalah bangunan PWTC ya, guys. Okey, ini di sebelah ni adalah kondominium. So, okey, kita terus lagi. Okey, itu adalah bangunan PWTC. Di sebelah tu adalah bangunan UMNO lah. Bagi anda yang tahu ahli politik Malaysia, tahulah UMNO tu apa.
Ini adalah mall guys eh. Okey guys, ni sebenarnya adalah Putra Mall guys eh. Okey, bagi anda yang datang ke KL bolehlah jalan-jalan di Putra Mall ni. Kalau kita naik LRT ni memang sangat banyak pemandangan yang cantik-cantik ya guys. Kita boleh tengok pemandangan di Kuala Lumpur daripada pandangan atas lah. Sebab dia perjalanan dia kebanyakannya kita melalui atas jalan raya biasa. So kita boleh nampak pemandangan-pemandangan yang ada. Okay guys, ini adalah next station guys eh. Okay, kita jalan-jalan di dalam ni, kita tengok pemandangan yang ada di dalam. Saya yakin anda yang ada di Indonesia pernah bekerja di Kuala Lumpur dan pernah naik LRT di Kuala Lumpur ni. Dan saya yakin juga kepada anda yang di Indonesia juga pernah tinggal di Kuala Lumpur ni yang sangat lama, 10 tahun sampai yang ada 20 tahun pun ada guys eh. Tapi memang perubahan di Kuala Lumpur ni memang sangat cepat lah. Anda kata 5 tahun kita keluar daripada Kuala Lumpur ni dan kita datang semula, kadang banyak perubahan yang berlaku lah. Contoh jalan rayanya, bangunannya banyak. Ha, tu guys, di sini ada pemandangan. Nampak kan bayang saya tu tak? Nampak kan? Tapi tak nampak lah mana kat dalam dia sebab gelap. Okey, ini adalah bank negara guys. Tu bank negara tu. Ada banyak di dalam. Kalau rasa nak cuba masuk dalam tu memang banyak dia punya sekatan, banyak dia punya syarat-syarat. Okey, di sini pula adalah Dataran Merdeka guys eh. Okey, Dataran Merdeka ni kalau ada keramaian ataupun sambutan macam-macam majlis ataupun perayaan akan diadakan di Dataran Merdeka. Okey, ini adalah mahkamah lama guys. Mahkamah ni memang dah tak digunakan lagi. Okay, saya tak tahu lah apa yang ada dalam sekarang ni, tapi saya memang tak pernah masuk. Okey, itu adalah Masjid Jamek guys yang putih kubah tu. Okey, sekarang kita berada di stesen Masjid Jamek. Di stesen Masjid Jamek ni selalu ramai orang yang akan naik. Biasanya ramai. Masjid Jamek, Bandaraya memang sangat ramai orang yang akan naik. Itu Kota Raya. Okey, Maidin, Maidin Kota Raya. Orang selalu panggil ni adalah Maidin Kota Raya guys. Okay, bagi anda yang pernah bekerja di KL ni ataupun di Malaysia, pasti anda tahu itu Maidin Kota Raya. Okay, ini adalah pandangan hadapan jalan dia. Itu adalah hotel di sebelah berhadapan dengan Maidin Kota Raya tadi lah. Okay, ini pula dekat sebelah sini. Sekejap guys eh. Okay, di sebelah sekolah ni sebenarnya ada satu orang panggil Pudu Raya guys, tapi tak nampak. Itu adalah bangunan apa guys? Ini adalah bangunan PNB yang bakal, bangunan tu adalah bangunan yang bakal menjadi kebanggaan kami di Malaysia nanti guys ya, apabila dah siap. Ketinggian bangunan tu adalah 118 tingkat guys. Wah, memang sangat tinggi guys ya. Tapi tak tahu bila nak siap. InsyaAllah kemungkinan pada tahun 2022 lah kedengar katanya. Okey guys, kita terus jalan-jalan guys. Kita tengok keindahan yang ada sepanjang perjalanan kita. Okey, itu adalah bangunan Tun Razak Exchange Kuala Lumpur guys eh, nama dia. Ketinggian dia adalah 95 tingkat, iaitu daripada kontraktor utama untuk buat bangunan tu adalah daripada China State Construction Engineering Corporation ataupun orang panggil nama lamanya adalah Menara TRX. Wow, memang grand guys eh. Ketinggian dia adalah 446 meter. Itu yang saya tahulah tentang sedikit bangunan tersebut. Okey guys, lagi satu kita terus. Okey, terus kita terus pergi ke stesen di Pudu. Ini adalah Pudu eh. Dan di sini adalah stesen Chow Sau Lin guys eh. Di stesen Chow Sau Lin ni kita boleh buat pertukaran laluan lah. Macam contoh tadi yang saya kata Ampang, LRT Ampang yang kita tak boleh naik tadi. Anda kata, anda tiba-tiba kata nak pergi ke Ampang, anda boleh tukar di sini lah stesen ni tadi. Guys, kita terus pergi tengok. Kan tadi orang tak ramai, sekarang dah ramai orang. Ya Allah, tadi tak berapa ramai kan, sekarang dah ramai. Sebab memang daripada stesen Masjid Jamek memang orang akan ramai yang akan naik guys. Di sinilah ada yang duduk, ada yang rehat, tengok handphone.
sebab di dalam LRT ni sangat sejuk guys. Andai kata cuaca di luar kan 33 ke 32 ke, di dalam ni memang sangat sejuk hingga ke tahap 14-12 darjah Celsius. Sejuknya memang sangat keren dan sangat seronok lah dalam LRT ni. Okey guys, kita terus pergi ke gerabak. Satu gerabak ke satu gerabak. Kita tengok bagaimana mereka menikmati keselesaan yang ada di dalam LRT ni . Okey, berbagai-bagai kaum guys . Di Malaysia ni ada Cina, ada Melayu, ada Bangladesh. Bangladesh bukan kaum Malaysia guys, tapi mereka datang untuk bekerja di Malaysia ni lah, di Kuala Lumpur. Okey guys, kita dah hampir sampai ke LRT Ceras. Di bawah tu nampak LRT yang daripada Ceras tadi untuk pergi ke Kuala Lumpur. Dan sekarang kita mula menurunlah daripada flyover untuk laluan yang di tanah pula, laluan darat di bawah lah. Tengoklah pemandangan, ya Allah, sungguh indah guys. Okey, kita dah sampai ke LRT Ceras guys. Okey guys, ya, kita dah sampai dekat sini. So kita akan turunlah di sini, stesen Ceras lah namanya stesen kat sini. So macam biasalah, bila kita dah turun ni, kita kena keluarkan semula kad pengenalan tadi yang saya gunakan mula-mula untuk naik LRT tadi guys . Sebab kita tak perlulah guna kes ni lah, dia kad pengenalan tu. Dia tu kartu penduduk kalau di Indonesia. Tapi di sini kad pengenalan tu kita boleh gunakan naik LRT. Tapi dengan syarat, bukan boleh naik begitu je dengan kad pengenalan tu guys. Di dalamnya kita kena masukkan duit RM10, RM20, RM30. Tapi ada bakinya, dia tak akan hilang lah. Biasanya kita akan boleh guna lagi bakinya. Kita sentuhkan kita di sini. Dan kita terus keluar. Ya Allah, memang sangat seronok kalau kita naik LRT di Kuala Lumpur ni guys. Okey, bagi anda yang sentiasa mengikuti perkembangan vlog saya ataupun channel saya ataupun video-video reaction saya, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua orang di Indonesia yang sentiasa support saya, yang sentiasa menyokong saya, yang sentiasa melihat video-video yang saya buat. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Insya-Allah saya akan buat lagi video-video dan vlog-vlog yang ada di Kuala Lumpur. Sambil-sambil tu saya akan selit-selitkan di sepanjang video reaction saya. Assalamualaikum, goodbye guys dan salam Ramadan.